Oke, guys, jumpa lagi dengan Virtual Channel, guys. Kali ini kita bongkar cara, kita kupas cara buatnya, guys. Ya, sekarang kita ambil video aslinya, guys. Oke, guys, setelah kita masukkan videonya, kita coba kita putar dulu video aslinya, guys. Video aslinya. Nah, video aslinya seperti ini. Nah, pas di situ guys kita potong di situ. Pas di mana tadi? Nah, di sini nih. Ulang ya. Nah, di situ guys. Kita cut di situ. Kita klik gunting lalu kita split playhead atau langsung kita delete. Nah, kita ambil di sininya saja ya. Oke, guys, kita ambil. Nah, sekarang kita ambil potongan screen foto ini. Di depannya nih, guys. Nah, yang ini. Ini untuk background layar di belakangnya. Caranya kita screenshot, guys. Ini, klik ini ya. Capture ya. Capture frame. Oke, jadi guys di sini. Tapi ini kita taruh di belakang. Kita salah ya, taruh di belakang, guys. Kita ulang. Oke, kita klik, kita screenshot. Frame capture to left clip. Jadi sekarang kita right, taruh di belakang. Oke. Ya sudah ya, jadi kita tes dulu. Setelah kita, nah ininya harus berhenti, guys. Ininya harus berhenti ya. Oke, kita klik ini untuk memberhentikannya, guys. Oke, kita perbesar. Ya, kita ukurannya kita buktikan ya. Biar sama guys, sama layar aslinya. Kita tes samakan dulu. Nah, gitu guys, kan ya, sama ya. Nah, hilang ya. Tunggu guys, kita ambil video satu lagi untuk dia pindah ke belakang gedung. Oke guys, kita ambil picture yang gedung ini guys. Nah, gedung ini kita cek. Nah, ini picture-nya. Coba kita tes. Nah ya, ini tidak bergerak. Sekarang kita tinggal ambil video selanjutnya guys. Untuk video selanjutnya kita klik layar guys, lalu kita klik layar ini, kita klik video. Nah, kita cari videonya gitu guys, apa untuk yang video kedua. Oke guys, ini dia videonya. Jika sudah seperti ini, kita perbesar lalu kita klik romakai ini guys. Kita klik romakai, nanti kita sesuaikan gambarnya. Nah ya, oke, coba kita lanjutkan ini, kita permainan di sini guys. Nah, jika sudah ketemu seperti ini. Nah, ini sudah ketemu guys, ini fotonya kita paskan. Kita paskan ya fotonya di tepat di tengah-tengah ini ya. Nah, dan diperbesar sedikit lagi supaya tidak terlihat kanan kirinya. Nah, gini. Oke. Seperti ini guys. Nanti kita coba dulu. Ya, sekarang kita coba. Coba kita klik di sini, kita lihat. Oke, sudah pindah. Tinggal kita kasih efek nantinya.
cara ngasih efeknya seperti ini. Yang di pertama di sini, kita lihat ya, kita ulang. Pertama, ini yang pertama dari sini menghilangnya di sini ya. Di sini kan kasih efek asap, lalu dia pindah. Pas pindah pun ada efek asapnya. Nah, jadi sama berarti di video kita yang kita akan kita buat di sini, kita buat pas di sini pas lagi. Nah, pas lagi menghilang begini, terus. Nah, di sini harus dikasih efek asap. Ya. Saya cari efek asapnya dulu ya. Oke guys, ini efek asapnya. Nah, saya taruh di sini, saya perbesar. Besar ya. Kalau kita oke, kita klik chroma key enable. Coba kita tes dulu. Kita harus menyesuaikan. Coba kita lihat. Nah, betul ya. Sudah pas atau belum? Kita ulang. Kurang maju ya. Efeknya ini kurang maju. Oke. Nah, ya. Berarti langsung kita menghilang. Nah, sudah. Sekarang efek berikutnya akan muncul di sini, efek asapnya. Nah. Di sini kita kasih efek juga asap. Kita klik layer, kita klik video. Lalu kita cari tempat penyimpan asapnya. Oke, di sini. Dan diperbesar. Klik chroma key, klik enable. Coba kita okekan dulu, kita lihat. Oh, nanti kan di sini ya. Asapnya kurang ke sini. Kurang besar ya. Oke, saya kira coba. Kita klik oke. Oh, kurang maju guys. Kurang maju. Jadi efeknya kita majukan. Kita besar dulu, kita klik chroma key, kita enable. Oke, coba kita lihat guys. Nah. Berarti efeknya kurang. Kita ke sini ya. Kita ulang guys. Sini ya. Berarti ini kita pendekkan sedikit, coba kita lihat ulang. Nah, ada guys. Jadi seperti itu, untuk selanjutnya juga sama bikin cara menggunakan efeknya. Untuk yang di sini sama. Ini sama ya, cara buatnya sama seperti tadi. Nah, gitu guys. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau jika sudah, kita pendekkan semua apa, kita cut-cutkan saja semuanya, kita trim to right untuk memotong. Lalu video yang bawah juga. Ini kita cut juga. Lalu suaranya kita kosongkan. Ya, volumenya sama semua juga, ini di volumenya dikosongkan, volume di sini ya, volumenya dikosongkan saja, kita ganti musik. Oke, jadi caranya begini, kita dari sini kita kasih musik pas dari awal. Nah, kita kasih musik yang no copyright saja ya. Ini Alan Walker. Oke. Sekarang kita klik oke. Sekarang kita play dari sini ya. Hilang ya.
Nah, ada lagi. Belakang gedung. Sekarang menghilang lagi. Oh, mengganti kostum. Nah, gitu guys caranya. Jadi caranya gitu. Jadi sangat mudah, teman-teman tinggal klik ini ya untuk nge-save video to gallery. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye virtual channel.